Youtubers, terima kasih kalian terus menyaksikan YouTube edisi kali ini. Kami akan hadirkan informasi menarik buat kalian semua. Stay tune sampai akhir. Bulan Ramadan memang serentak berlangsung di seluruh negara di dunia. Ternyata, durasi waktu berpuasa di berbagai penjuru dunia berbeda-beda, tergantung posisi matahari. Ada sebagian negara yang memiliki durasi singkat dalam berpuasa, seperti Chili dan Selandia Baru, yakni hanya 11 jam. Nah, Youtubers, jika edisi minggu lalu kita bahas negara dengan waktu terlama di dunia, kali ini kita akan kasih informasi negara dengan durasi tersingkat di dunia. Apa aja negaranya? Berikut informasinya. Nah, sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami terus memberikan informasi menarik buat YouTuber semua. Lima, Australia, 12 jam. Berlokasi di belahan bumi selatan, waktu malam di sini lebih panjang daripada waktu siangnya. Seperti di Adelaide, waktu imsak jatuh pada pukul 5.42 dan maghrib jatuh pada pukul 17.26. Setelah dihitung, para muslim di Australia hanya berpuasa kurang lebih sekitar 12 jam saja. Selain durasi puasa yang cukup singkat, berpuasa di Canberra, Australia tidak akan membuat terlalu haus, terlebih saat musim dingin. Hal ini dikarenakan suhu di Australia Canberra cukup dingin, bahkan suhu tertinggi di kota tersebut hanya mencapai sekitar 16 derajat Celcius. Argentina, 11,5 jam. Durasi puasa di Argentina lebih singkat jika dibandingkan dengan Finlandia yang rata-rata memerlukan waktu 20 jam tiap harinya. Dengan Ramadan tahun ini bertepatan dengan titik balik matahari musim panas di belahan bumi sebelah utara. Alhasil, negara-negara yang lebih dekat dengan lingkaran Arktik berpotensi mendapatkan sinar matahari selama hampir 24 jam. Sementara di belahan selatan, waktu rata-rata antara matahari terbenam hingga terbit kembali selama 12 jam. Akibat dari titik balik matahari itulah, umat muslim Argentina berpuasa selama 11,5 jam, dimulai pukul 7.01 pagi hingga 18.38. Tiga, Afrika Selatan, 11 jam 52 menit. Umat muslim di Afrika Selatan menjalani ibadah puasa dengan durasi waktu 11 jam 52 menit. Di tahun ini, durasi ini termasuk lebih lama dibanding dengan tahun sebelumnya. Mengingat negara ini kerap memiliki waktu terbit fajar hingga tenggelamnya matahari yang lebih cepat, bahkan pernah durasi puasa di negara ini kurang lebih 10 jam 30 menit. Meski demikian, umat muslim di negara ini punya tantangan tersendiri saat berpuasa karena cuacanya yang cenderung panas. Dua, Selandia Baru, 11 jam 20 menit. Di bulan Ramadan kali ini, saudara muslim kita di Christchurch, Selandia Baru menjalani puasa dengan waktu paling singkat. Umat muslim di negara ini menahan lapar dan haus selama 11 jam 20 menit lamanya. Biasanya, mereka mulai berpuasa pada jam 5 lewat 27 pagi hingga jam 17 lewat.
Uniknya lagi, hari pertama puasa di negara ini akan lebih lama dibanding dengan hari terakhir puasa. Satu, Chili, 9 jam. Chili adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Katolik. Berlokasi di Amerika Selatan, negara ini sangat ramah untuk Muslim yang berpuasa, karena durasinya yang terbilang lebih pendek daripada negara Eropa. Jika dihitung-hitung, puasa di sini hanya berlangsung kurang lebih sekitar 9 jam. Hal ini disebabkan oleh letak Chili yang berada di ujung selatan Amerika Selatan. Berdekatan dengan benua Antartika, karena semakin dekat daerah dengan kutub selatan, semakin singkat juga matahari yang terbit setiap harinya. Oke, YouTubers, sampai di sini YouTube edisi kali ini. Terus saksikan YouTube edisi selanjutnya setiap Selasa dan Kamis hanya di YouTube Official UTV. Sampai jumpa.